udah biasa. Tuh, ah, alhamdulillah lah, sing sabarnya, Bu nya. Mohonlah, insya Allah nanti ketemu. Kalau sudah selesai pasti mereka berhentinya di sini, Bu. Iya, antara sini dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Mau kemana ibu-ibu? Ibu ke ketinggalan itu, Neng. Coba tuh, Neng. Lagi ngapain? Ketinggalan. Melaksanakan tawaf apa lagi? Iya, belum. Belum. Ketinggalin. Ini mau umroh? Iya. Iya. Lagi mau sembahyang? Mau itu. Tadi tuh sembahyang dulu. Mau tawaf, Neng. Itunya temannya udah pada mangkat lagi sholat. Oh, ketinggalan. Ayo tuh ke sana, itu pinggir Ka'bah sambil nelpon dulu sini. Ya, tuh coba metetok. Nomor toibnya? Itu yang minta tolong, Kak, itu haram, gak ngasih? Enggak ngasih, Mali. Gak bakalan ngebelin, iya, susah, iya, soalnya iya. Ini kan travel. Iya, travel. Tapi minta tolong aja, Neng. Mohon. Dari mana, Ibu? Yang... Dari mana? Dari Cicuru, Sukabumi. Oh, Sundanya? Iya. Ayah yang terminyangan, Kak, orang. Mana? Enggak bawa HP sama sekali? Ya enggak, ada tuh lagi sembahyang. Nomor mitoib sini ya, 5. Iya, mitoibnya. Semoga ngangkat ya. Iya. Semoga saya cek. Mohon. Enggak ada yang bawa HP sama sekali? Ya, enggak, yang itu teman yang salah. Yang itu mah pada bawa. Oh, saya sembahyang di rame-rame sembahyang teh. Itunya enggak ada. Ini nyambung. Nyambung. Nyambung tuh kayak gini yangan cek ucoge ulah kemana-mana. Heeh, gitu maksudnya ulah inget. Kalau kak inget kayak itu neangan, gitu bising kita neangan habis seun atau ngomong gitu ngobrol ini malah nawan iya ngobrol. Karena itu mau ke tempat ini. Kalau kayak pasti gitu ya, kurang melah gitu mana yang melah kok buat ngomong gitu kurang nanti kan neangan. Lah kok berantai, udah si cici kan di bajaan. Coba nomor Indonesia biar cepat, ini kok nggak angkat-angkat. Nggak angkat. Yang ini nih. Satu lagi ya, semoga. Ayo sambil itu ya, sambil jalan ke sana yuk, ke deket toafan yuk. Banyak kan rombongannya ya? Banyak. Ya, ayo. Berapa orang? 40 lebih. Oh, iya. Alhamdulillah. Ini umrah yang keberapa, Bu? Baru datang dari Indonesia. Oh, mau mukul udah berapa hari? Kedua kali. Oh, umrah kedua ya. Kedua kali keliling kemarin. Ini enggak ngangkat ya. Paling sibuk, Bu. Saya sholat dulu di sini ya. Iya. Ini enggak mau ngangkat tuh. Sholat asar karena saya baru datang. Nanti kan kita di toafan mudah-mudahan bisa ketemu ya. Iya. Nanti kita sambil cari. Saya mau sholat dulu ya sahabatku karena baru masuk. Barusan saya selesai sholat ya. Dan ini lagi mencoba menghubungin karena ibu nggak bawa manasik. Jadi aku mau ngebimbingnya juga susah ya. Ya Allah.
Nggak kelihatan? Belum. Ini bapaknya nggak nyambung lagi, nggak ini, nggak jawab. Kalau sudah selesai tawaf, berhentinya di sini, Bu. Ya, kita lihat di sini, insya Allah ketemu ya Allah. Itu bukan ya? Itu warnanya apa? Itu bukan merah, bukan. Itu biru, seperti biru ya? Coba bismillah. Semoga. Astagfirullahaladzim sambil istighfar. Oh, tadi teh lagi sholat apa? Lagi sholat. Ibu lagi sholat, sholat asar. Sambil lihat ke sini, Bu. Mau dulu pakai tangan apa itu? Saya dari Jawa Barat. Pangandaran, Uhun. Sendirian? Banyak. Sendirian. Udah biasa. Pintar sendirian, Bunda. Ah, alhamdulillah lah, sing sabarnya, Bu nya. Mohon lah, insya Allah nanti ketemu. Ini Bapak Heranya juga di telepon nggak ngangkat ya? Iya, nggak kedengeran pastinya. Iya, apalagi telepon cuma dipimpinnya sekeliling itu teh. Kita yang mimpinnya. Tahu nggak, ketinggalan tahu nggak? Kalau sudah selesai pasti mereka berhentinya di sini, Bu. Sini? Iya, antara sini dan sana. Kalau nunggu mah nggak taunya. Itu enggak di itu ya, tapi nang enggak kelihatan ya. Di sini ada orang Mesri, enggak tahu kenapa ya, kecapean kayaknya. Kasihan, ada askar yang mau ambilin air. شربيها شوي يا حجة سلامات يا حجة Enggak mau ngangkat, nyambung mah nyambung. Cuma enggak mau ngangkat. Tolong aja Neng Ibu ya. Mohon. Sendirian ya? Iya, sendirian. Udah berapa hari? Kalau enggak ada treatment anterin. Aku tinggal di sini. Anterin ke itu aja ke apa? Ke mana? Ke hotelnya aja ya. Enggak apa-apa, tapi kalau udah di sini kan mendingan itu melaksanakan tawaf. Iya. Kalau udah itu mah, heeh. Tos di dia Cici Neng mah tinggal di sini. Iya. Lama di sini. Alhamdulillah. Oh. Itu tuh. Itu kan rombongannya tuh. Iya, yuk. Kita kalau jalan mah. Hayo, Neng. Ayo ke sini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah keren apa ya, Cik? Ayo, Bu, engkel, Bu. Bu, Pak, ini rombongannya nih, ada yang ketinggalan. Iya, aku ngebel-ngebel dari tadi. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak ya, Nek. Oh, sorry, sorry. Terima kasih ya. Udah lama aja lo di sini. Oh, udah. Udah. Bareng tuh, Abna. Apa tuh? Belum tahu. Sholat kok jadi gitu. Sama-sama. Di masjid. Kalau pas waktu masjid mau foto sholat. Kan tuh apa yang Chan? Acan sahurna. Yaudah ya. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah ya, sahabat Umi Muhammad. Jadi si ibunya udah bareng sama rombongannya ya di situ tuh. Pergi ke situ, tapi kasihan si ibu yang barusan berempatan itu belum melaksanakan tawaf ya. Tetapi mereka udah bilang kok sama Pak Ustadznya, jadi insya Allah akan melaksanakan tawaf insya Allah. Alhamdulillah ya. Yang penting alhamdulillah untuk ibunya sudah bareng sama rombongan ya. Tadinya itu Umi mau ajak tawaf, tapi karena Umi tidak bawa ini ya, tidak bawa manasik, jadinya sepertinya tidak afdol apabila enggak bawa manasik ya ketika kita melaksanakan tawaf. Ya, semoga saja cepat terselesaikan dan cepat sempurna ya dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Alhamdulillah. Untuk sahabat semua yang mau melaksanakan ibadah umroh, hati-hati ya, jangan sampai terpisah dengan rombongannya ketika kita mau melaksanakan tawaf sa'i ya sahabatku. Karena bisa terjadi seperti ibu barusan ya. Jadi itu apa namanya, ketika tawanya sudah selesai, ibunya belum selesai. Jadi mendingan kalau kita sama-sama kan selesai sama bareng semuanya. Alhamdulillah nyaman ya. Oke, sahabatku, untuk itu apa namanya, Bapak Ustadznya juga harus lebih hati-hati, harus lebih detail lagi ya untuk memeriksa para jemaahnya supaya tidak terjadi seperti barusan ya sahabatku. Semoga saja sahabatku, siapapun dan dimanapun Anda berada yang menonton video ini, semoga Allah segerakan ya Allah untuk bisa sampai di kedua tanah suci ini, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di antara para jemaah-jemaah yang berada di sini ya, seperti mereka-mereka yang ada di sini. Amin, Allahumma amin. Oke, Umi akhiri videonya sampai di sini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum. Khair, jangan lupa like, comment, subscribe. Kirim apa buat?